Ajang SEA Games 2022 akan diselenggarakan di Vietnam yang dijadwalkan pada 12 hingga 23 Mei 2022. Untuk cabur sepak bola, Timnas Indonesia berada dalam satu pot dengan musuh bebuyutannya, Malaysia. Dikutip dari bolasport.com, pada Kamis 24 Maret 2022, Indonesia dan Malaysia menempati pot 2. Untuk pot 1 ditempati Vietnam dan Thailand, sedangkan pot 3 diisi oleh Myanmar dan Kamboja. Selanjutnya, Filipina dan Singapura dalam pot 4. Terakhir, pot 5 untuk Laos dan Timor Leste. Mekanisme pengelompokan tersebut berdasarkan hasil dua penampilan pada tahun 2017 dan 2019. Sementara itu dikutip dari antaranews.com, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali menyebutkan ada 40 cabur dalam kompetisi ini. Namun, Indonesia akan mengikuti 20 cabur. Kemenpora memasang target Indonesia meraih 4 besar dalam kejuaraan tersebut. Sebagaimana yang diketahui, SEA Games dijadwalkan akan dihelat pada tahun 2021. Akan tetapi, karena pandemi COVID-19 melonjak di Vietnam, maka pelaksanaannya diundur pada tahun 2022. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!